Kita beralih ke informasi selanjutnya, dan pemirsa, rencana pemerintah Kota Jayapura untuk menggunakan absen finger string tertunda hingga tahun 2014 mendatang. Sekretaris Daerah Kota Jayapura RD Siahaya mengatakan, rencana absensi pemerintah Kota Jayapura dengan menggunakan sistem finger string atau cap jempol harus tertunda hingga tahun 2014 mendatang. Hal ini disebabkan karena budget yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian tidak sesuai dengan harga mesin yang akan dibeli. Pasalnya, biaya pembelian mesin absen tersebut sebesar Rp500 juta, sementara Badan Kepegawaian Kota Jayapura hanya menganggarkan dana sebesar Rp100 juta. Dengan semangat kebangkitan nasional itu memberikan suatu pembaruan kepada masyarakat secara keseluruhan, masyarakat Kota Jayapura, untuk lebih lagi dia dapat mampu menghadirkan rasa nyaman, rasa aman dalam kehidupan bersama di kota ini. Dengan semangat kebangkitan nasional itu, kita membangun kota ini. Meski demikian, pemerintah kota telah merencanakan agar di tahun 2014 mendatang, absensi manual harus segera dihapus, dikarenakan hal tersebut juga merupakan program umum pemerintah Kota Jayapura. RD juga menambahkan, meskipun tidak tersedianya mesin tersebut untuk tahun 2013 ini, para pegawai di jajaran Pemkot diminta lebih serius dalam melakukan tugas yang dipercayakan, tanpa berpatokan pada absensi. Orlen Celeba, Top TV.